Kalau kepeksa minggu ya piting pokoknya periksa kan gitu kan. Kemarin di piting periksa kan. Maka pada saat kemarin saya diinformasikan 3 bulan sebelum rapi diperiksa. Ini menarik, Pak. Tapi nek sing pun kebacut pripun, Pak? Karena lapornya ke KUA, Pak. Biasanya itu rada mefet-mefet, Pak. Nah, ini rada repot, ini mefet seminggu, ngono wis lagi lapor. Tapi kalau itu nanti Pak Hasto wis alangan, Pak. Kalau kepeksa minggu ya piting pokoknya periksa kan gitu kan. Kemarin di piting periksa kan apa tadi? HB ya kemarin ya. Cerita HB ya, Bu ya. Cerita HB, terus cerita lebar lengan gitu. Saya juga tanya, ini kan baru mau diklebet, baru mau di start. Nah kalau sudah terlanjur bagaimana kita ngejarnya? Nututi layangan pedot. Oh, saya tanya kemarin, Bu dokter nggih, Bu. Itu gimana USG? Oh, katanya mau ngedung USG ya. Oh, nanti hati-hati kalau Kemenkes. Mohon maaf Kemenkes, kalau mau ngedung USG hati-hati ada orangnya apa enggak gitu. Tenaganya maksudnya. Saya diajari. Kelihatan enggak nanti si janin ini akan potensi stunting atau tidak? Ada Pak, ukurannya paha, katanya gitu ya. Kalau pahanya terlalu pahe, maksudnya enggak berkembang gitu, ini mesti dikasih intervensi.